seorang ASN di Kabupaten Asahan diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan. ASN berinisial A ini diringkus di perumahan DL Sitorus, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan sebuah sepeda motor dan satu buah kunci T yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Saat dilakukan penangkapan, pelaku mencoba kabur. Petugas pun terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Pelaku mengaku terpaksa melakukan pencurian dikarenakan terlilit utang. Bukan hanya sekali, pelaku juga sebelumnya sudah pernah melakukan kasus yang sama. Barang bukti satu buah sepeda motor pun diamankan untuk menjadi barang bukti. Lilit apa? Utang? Tiga kali melakukan kejahatan itu mana-mana aja? Gak ingat saya, Pak. Gak ingat? Saking banyaknya? Gak ingat, Pak. Udah 2 tahun yang lalu, Pak. Iya, masa gak ikan? Gak ingat, Pak. Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rahmadani membenarkan bahwa pelaku tersebut merupakan seorang ASN di Kabupaten Asahan. Saat ditangkap, pelaku berjumlah 2 orang. Satu masih dalam pengejaran petugas. Polres Asahan dalam hal ini unit Jakarta sedang melakukan penangkapan terhadap satu pelaku pencurian kendaraan bermotor atas nama inisial A, 37 tahun, berprofesi sebagai aparat sipil negara. Dia tertangkap pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 19 di perumahan Gria Kisaran pada saat melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan tertangkap tangan pada saat mengambil satu unit sepeda motor jenis Vixen warna merah. Kemudian diteriaki oleh warga dan pada saat itu personil kita sedang mobile, kemudian ditangkap pelaku tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Hairul melaporkan. Kira-kira residivis atau gimana?